dari Universitas Pamulang. Battle of Comic malam ini menampilkan Ajis 2000, Koide, Megdani, dan Sammy. Selamat malam Universitas Pamulang. Bersama saya Megdani di Stand Up Comedy Battle of Comic. Hari ini temanya adalah wajah hukum Indonesia. Komik-komik luar biasa akan hadir di sini di acara Battle of Comic kita, wajah hukum Indonesia. Saya akan panggil, ini dia, Koide dari Bogor. Ajis 2000 dari kandungan ibunya. Dan yang terakhir, Nota Sleep Boy Sammy. Michael Jackson tidak diet. Oke, nah ini momen yang sangat luar biasa karena kita menghadirkan benar-benar pakar hukum Indonesia. Beliau ini masih muda. Beliau kata-katanya tajam. Sakit. Tapi menarik, dibenci sekaligus disukai. Siapa yang tidak kenal dengan capres muda Indonesia kita, Farhad Abbas. Norak semua. Norak semua lo. Bang, pobek dong. Saya kira diundang sama stand up comedy di sini untuk kuliah umum. Ternyata saya diwajibkan untuk membuat tertawa. Minimal saya bisa menertawakan diri saya sendiri. Sadar diri juga dia. Bang Farhad Abbas, tema kita di stand up comedy Battle of Comic ini boleh geser sebelah kanan. Wajah hukum Indonesia. Bang, dari abang dulu, wajah hukum Indonesia menurut pengacara terkondang-kondangnya, apa bang? Ini wajah hukum Indonesia ini katanya cermin, cermin positif atau cermin negatif. Begitu juga potret hukum di Indonesia, kita bercermin berkaca kepada negara-negara maju, negara-negara yang lebih oke hukumnya dibanding di negeri ini. Wow! Oke, Bang Farhad Abbas, kita akan mulai aja stand up comedy Battle of Comic, tapi Bang Farhad juga nyapa audiensnya dengan stand up comedy Battle of gitu, Kang. Ya. Bang. Stand up comedy Battle of Comic. Luar biasa. Kita akan cari tahu pandangan wajah hukum Indonesia dari orang-orang yang memang terlibat dengan hukum. Oke. Saya perkenalkan, nama depannya lupa dong. Ujungnya ada Doa Ibu. Ya, nama depannya Ajis. Gak enak presentnya. Ajis Doa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Battle of Comic. Kalau sekali lagi itu sekali aja. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi buat Battle of Comic. Bagus! Ini Bapak Rektor? Bukan. Ini? Wah, saya nyapa yang ini aja, yang lain gak usah. Bapak kenapa gini aja mau sholat? Oh. Hafalin muka yang ketawa pak, bikin gak lulus-lulus pak. Hafalin pak mukanya, astagfirullah. Saya seneng banget hari ini bisa ketemu idola saya Nasar KDI. Oh, hey. Oh iya. Lupa, sorry. Farhad Abbas, maaf pak.
Saya bercanda. Capres muda. Capres muda. Muda Indonesia. Capres muda. Tapi kita gak usah terlalu akrab sama Bang Farhad. Percuma, ntar kalau udah jadi presiden biasanya lupa sama rakyatnya. Sumpah pocong. Oh. Sumpah pocong ya. Bapak mau sumpah pocong. Kenapa ibu ketawa? Kenapa ada masalah sama saya? Hah? Kenapa? Ibu ketawa-tawa, bukan rektor juga. Saya mau ngebahas wajah hukum di Indonesia. Kemarin itu ada nenek-nenek ya. Nenek-nenek dia ditangkap masuk penjara karena memungut buah durian yang jatuh dari pohon. Diadukan oleh pemiliknya. Itu kan gak penting, harusnya kan ya udahlah kalau gak mau dipungut duriannya bilang gitu ya. Karena itu nenek kan kasihan. Nenek itu memandang durian itu kasihan karena daripada busuk mendingan dia pungut ya kan. Itu sama kayak jadi cowok-cowok hati-hati nih. Kalau ada cewek lagi nangis galau, putus sama pacarnya, jangan diajak ngobrol. Nanti kalian disangka nyuri hati pacar itu. Padahal kan kalian cuma pengen biar ceweknya gak jadi busuk aja. Nah, ya kan. Hukum itu adalah hukuman untuk orang-orang yang merugikan orang lain ya, contohnya koruptor atau maling. Tapi saya aneh, kenapa tuh ada vokalis band kalau nggak salah namanya Theater Pen ya kalau nggak salah. Itu di, itu beda, ini Theater Pen. Sotoy apa Pamulang udah jauh rumahnya. Ini kesini pada naik kuda nih ya. Ini sudah pacuan kuda di situ. Tadi nama band Theater Pen. Arul nama vokalisnya. Si Arul ini terbongkar video pornonya bersama Lina Maya. Ya, di penjara. Padahal kan itu kan si Arul gak ngerugin siapa-siapa. Malah tuh Arul ngasih informasi. Informasi pertama si Arul ngasih tahu kalau si Lina punya tato lumba-lumba. Yang kedua, si Arul itu ngasih kemajuan teknologi terbaru. Dia bikin film tapi gambarnya miring. Itu kan bagus, harusnya disupport tuh. Abang udah nonton bang? Udah nonton ini? Anaknya yang diculik udah pulang bang? Anaknya yang diculik? Oh itu beda itu lagi kasar. Ya? Aduh beda-beda. Saya masuk dulu. Saya itu punya pengalaman gak asik pada saat naik motor. Tentang hukum juga. Tentang hukum. Ditilang sama polisi. Saya naik motor pakai helm, ditilang. Saya naik motor gak pakai helm, ditilang. Saya gak naik motor, ditilang juga. Sampai-sampai, wah saya bingung nih. Akhirnya orang tua saya ngasih saya ini apa jimat, ngasih saya jaket, gak bakal kena tilang. Ternyata benar saya gak kena tilang. Pas saya lihat tulisan belakangnya jaket majelis. Sekian dari saya, terima kasih. Ajis doa ibu. Bang, saya kalau sebagai abang calon presiden muda Indonesia disebut Nazar KDI, saya akan marah bang. Saya akan pindah negara, bang. Jadi wajah hukum di Indonesia kita akan bedah di acara Stand Up Comedy Battle of...